Halo guys, baru datang air. Tapi nggak niat kalian jualan sumpah. Kita mau makan lagi. Sumpah kalian emang nggak niat jualan. Mencari menu yang lain, tapi habis semua. Habis. Mereka nggak niat jualan. Ya, mereka nggak niat jualan. Padahal baru jam 9-an. Seblak nampol apa itu? Habis juga. Enggak nampol. Itu apa isinya? Kita mau coba makan yang lain ya, kawan ya. Iya, tahu terus. Taruh isinya. Ini atasan ini telur atau keju moza? Telur doang. Yang benerannya punya belakang. Kita siapa tahu? Kamu mau coba? Jadi kita mau makan apa lagi? Kita makan sushi, tapi si Mang dia hanya jual. Iya. Udah sebanyak itu sushi, mau makan sushi lagi? Ya Allah. Banyak, mana ada? Orang Jepang ini memang susah. Orang lenek ini memang susah dilawan. Pantasan otaknya cerdas ya. Enak. Di mana yang dibeliin lagi kemarin? Apa? Kordok. 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 Ini moza atau sisa? It. Mau coba? Iya, itu apa emangnya? Itu sebagai apa? Donat panjang itu yang dipakai. Oh, enggak apa. Enak. Coba. Itu seru juga nanti. Oke, sip. Kamu mau isi keju apa sih? Kan kawan, kita mau makan namanya apa, Bu? Corn dog. Corn dog. Corn dog. Ah. Tapi enggak pakai dog. Bentukannya, bentuknya aja. Oh iya. Kalian lebih tahu lah. Hari ini aku nggak tahu makan apa karena baru keluar nih. Pokoknya aku ngikutin aja. Makanan mak-mak zaman now. Oke. Okay? Tunggu. A few moments later. Ya. Oke. Okay? Halo guys. Halo kawan-kawan semuanya nih. Udah ada makan apa nih namanya? Mulutnya tetap maju. Corn dog. Corn dog. Jadi sushi sudah berakhir. Kita menu kedua. Maksudnya sushi sudah berakhir, sushi meninggal. Bukan, makan sushinya sudah berakhir. Jadi kita kembali ke corn dog. Oke? Corn dognya montok, bos. Corn dog. Corn. Ibu yang montok aja lah, aku yang kecil. Samanya. Cuma guys. Ini lidinya aja mau patah nih, serius. Ini bakalan jebol nih. Sabaran ya. Ini namanya corn dog. Panas kali. Enak. Pintar ya, sumpah. Beli pintar. Habis makan salmon tadi, guys. Tapi nggak panjang-panjang. Kejunya itu, biasa aja. Kelihatan. Banget tingginya nih. Ada tisu. Mereka nggak niat jualan. Rasa roti. Lapar banget. Ini baru enak. Ini baru makanan aku. Meskipun namanya corn dog. Ini namanya corn dog tapi bukan dari dog itu ya. Bukan dari daging dog ya, kawan. Jangan, Bu. Ya. Sepupunya. Kayaknya badan aku akan gendut lah.
bersama beliau ini. Gumpah. Nenak. Ini berapa harganya tuh? Enggak tahu. Taunya makan. Enggak tahu. Jangan makan. Nanti kita lihat bilang. Pokoknya kalau mau kesini sini aja. Ya. Wih, panjang. Aku nggak dapat ya. Nanti suami kamu enggak marah gitu, malam-malam berkeliaran. Kembalikan aku ke suamiku. Kayaknya aku enggak makan malam lagi deh. Tapi nanti dikasih nasi kotak. Kau berharap gitu ya? Sahur. Oke, sahur. Enggak, rusak program diet. Inilah. Enggak usah diet. Nikmati makan yang ada. Yes. Ini memang enak, kawan. Ini beneran makanan anak kos deh, enggak ada tisu. Habis kan? Kalau kita enggak ada mubazir ya, kita harus makan kayak makan sushi tadi. Enggak aman bunuh. Kamu habisin? Tunggu dulu. Ya tadi ya guys, aku nggak kuat. Kalau roti-rotian, no. Nasi sini. Nasi ramas, yuk sini. Emang anak kos banget ini. Sumpah enak. Mungkin aku udah terbiasa makan luar negeri karena makan sushi tadi. Makanan aneh-aneh udah biasa ya. Biasanya kita tuh makan bakwan ya kawan-kawan, makan tahu isi. Sekarang udah makanan. Ayo, besok makan apa lagi? Makan ayam kari. Masak dong gua. Satu lagi. Selesaikan secara adat. Mbak. Kalau jomblo itu harus banyak makan. Supaya kuat menghadapi kenyataan. Apa tau? Terlalu banyak pilihan sih. Ini aku sebutin ya namanya adat. Adat. Iya mas. Mbak ganteng gitu. Makanan dia nih. Nasi. Kondok. Enak. Sumpah. Enak kali. Ini roti ini kan? Tepung. Kayak adonan-donat gitu lah. Terus di dalamnya diisi keju mozzarella. Berapa kondok yang aku coba selama di depan baru kayaknya nggak di apa? Pack duluan gitu. Biasanya kan mereka udah ready frozen terus tinggal goreng. Ini tadi agak lama ternyata karena dia ngadon dulu. Jadi kayaknya fresh. Maka jadi masih empuk gitu. Masih enak. Sumpah aku nggak kuat lagi. Aku makan pimpin duluan aja. Lo dalamnya nggak dimakan. Udah enak. Udah suka keju. Suka keju. Suka tepungnya aja. Tumpah. Ini kecil kejunya. Tepungnya enak. Wah, sarap nih. Enaknya tuh karena dia masih fresh kan. Jadi
masih cukup gitu, nggak kayak yang ya namanya habis dibekuk kan terus digoreng kan kakenya nggak padat ya, tidak. Gas, kayak gimana mau? Nggak mau? Dalam penutup bu. Apa? Tutup. Tutup, maksudnya tutup dengan makan siraman. Kok sih nggak perlu tutup? Aku kenyang. Aku tidak kenyang. Enggak, kan lagi makan nasi kotak. Tanggup. Makan nasi kotak. Di sini kita makan nasi kotak. Di rumah tadi. Ajar. Oke guys, terima kasih malam ini udah mau meluangkan waktu. Ya. Makan kita yang barbar. Makan yang barbar. Tapi hemat biaya. Enak. Nah kalau sushi itu ya tergantung lidah ya. Ada yang memang suka yang mentah, kalau bisa mah enak aja. Tapi kalau yang nggak biasa makan yang mentah tuh kayak dia ini. Tepungnya enak. Nggak enak kata dia. Sushi. Oh ya kalau ini enak. Tepung. Sushi tadi. Nanti kalau kalian mau datang ini corn dog sama sushinya itu di BK ujung yang di dekat jalan Hasan Basri dekat belakang itu. Boleh dilihat, siapa tau pengen nyoba, Gojek juga ada, tapi di Grab Club, Gojek namanya Kere Hore Sushi. Jadi motonya meskipun Kere Hore. Kere Hore. Oke kawan-kawan. Dia udah mau muntah. Coba, ini makanan teraneh yang pernah aku coba selama ini. Biasa kita makan goreng-gorengan ya kawan-kawan. Sekarang diajaknya makan ikan mentah, dia makan sushi. Dia muntah nih, ya. Lagi. Aduh. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Jangan lupa di komen, like, subscribe ya, oke? Tunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.